teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bagecu Channel. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara melepas pancingan klep. Kemarin teman-teman subscriber ada yang minta tolong dibikin video melepas pancingan klep. Nanti saya kalian videoin cara masangnya sekalian ya. Jadi melepas sama masang pancingan klep. Caranya kita sediain apa ya, pokoknya ada apa-apa yang berlubang. Sini ada kunci 17. Kunci 17. Atau kalau mau nggak mau kuncinya rusak pakai yang lain nggak apa-apa. Kita ketok di sini ya. Ketok pakai palu yang agak kencang. Gini caranya. Kita tahan. Aduh. Kita tahan ini ya. Terus kita ketok. Ini masih ya. Lepas teman-teman kan, cara ngelepasnya gampang, cuma gitu doang. Kita ketok, lepas sudah. Nah, ini teman-teman, tinggal klepnya, tinggal kita lepas. Siap disekur, itu mau nyekur gitu ngelepasnya. Oke, sekarang yang satunya sama, kita ketok. Terus bahan pakai kaki ya. Nah, lepas teman-teman. Oke. Nah, kalau udah gini, lepas sekarang. Kalau mau disekur, sekur. Ntar lagi mau disekur. Terus kita sekarang cara masangnya teman-teman. Balik. Ini yang sekarang kita tutorialin cara masangnya. Kalian sama masang namanya. Nanti saya sekur teman-teman. Ini saya langsung pasang aja dulu ya, biar videonya nggak panjang-panjang. Nanti ada tutorial menyekur. Nah, gini. Kita pasang gini ya. Gitu teman-teman. Ininya di bawah. Nah, kalau udah gini tinggal kita dorong nanti pakai sok 17 tadi. Tapi di bawahnya kita tahan di sini klepnya supaya nggak masuk. Kita tahan pakai tutup klep. Ini teman-teman, kita pakai tutup klep ya di sininya. Apapun bisa, yang penting klepnya ini kalau didorong di sini biar nggak maju teman-teman. Biasanya pakai tutup klep yang Honda. Taruh sini, terus kita giniin. Terus minta tolong temennya, suruh megangin sebelah sini. Kita dorong pakai sini. Di sini pakai T14 yang agak gede. Terus kita pakai gini, apa namanya, karet. Nah, terus kita dorong ini sampai ke bawah gitu ya. Bentar. Pakai kaki juga di sini. Kaki sini kaki mulah gitu ya. Ini ya teman-teman, nah sekarang dia udah masuk. Kalau ada yang agak belum gini, nanti ketok dikit pakai ini supaya dia pas gini. Oke. Sekarang yang sebelahnya. Kancingannya tadi mana? Kancingannya gini ya posisinya ya. Yang ini di bawah, yang kecil. Tadi belum deh. Kayak tadi di sini suruh nahan pakai kaki sama temennya. Terus yang sebelah sini kita dorong pakai ginian. Kan ceritanya ini enggak ada. Nah, gini. Ini kalau dikasih gini supaya tutup klep apa? Kancingannya itu enggak keluar, teman-teman. Ada yang nahan.
Oke. Teman-teman, udah lepas. Nanti kita skur ini biar cepat aja kita bongkar langsung pasang lagi. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini ikut-ikutan, tak sukanya.